Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau pergi ke pondok. Ini mau jemput si Dede buat libur pondok sama libur sekolah. Perjalanan dari rumah sampai ke pondok tidak begitu jauh, sekitar 30 menitan. Setelah menempuh perjalanan sekitar 30 menitan, akhirnya kita sampai ke pondok tempat si Dedek mondok. Yaitu si Dedek mondok di Pondok Quranic Center Tulang Bawang Barat. Di sini terlihat para santri putra sedang menunggu jemputan dari orang tua. Ini kita menuju ke kompleks santri putri untuk menjemput si Dede. Ini asrama putri, tapi para santri putri belum diizinkan untuk bertemu orang tuanya sebelum lepas pasrah dengan pengasuh pondok. Sekarang kita mau menuju ke aula karena di aula nanti akan diadakan lepas pasrah santri dari pengurus ke orang tua santri. Masih kosong karena kita datang memang pagi-pagi sekali, dan maaf sekali untuk acara lepas pasrahnya tadi tidak sempat untuk merekam. Setelah selesai acara lepas pasrah tadi, sekarang waktunya menjemput si Dede. Nah, ini si Dede sudah ketemu ayahnya. Kita mau pulang. Cukup sampai di sini dulu video untuk kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Dah semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.